Komentar Atta Halilintar terkait mendiang Vanessa Angel mendapatkan tanggapan langsung dari Dodi Sudrajat, ayah Vanessa. Berawal dari salah satu akun TikTok yang diduga haters dari Fuji, membuat unggahan tentang tren "Jangan yadek ya. Nikah tanpa restu orang tua, jangan yade Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa terpaksa direstuin karena hamil duluan paham. Demikian unggahan akun tersebut. Kemudian Atta Halilintar ikut berkomentar dengan meminta netizen untuk tidak menyinggung mendiang Vanessa Angel. Al-Fatihah buat Kak Vanessa, Kak Vanessa orang baik dan teman saya, tulis komentar Atta Halilintar, doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji biarkan Kak Vanessa tenang, tambahnya. Unggahan ini kemudian dibagikan ulang oleh Dodi Sudrajat, ia justru curhat tentang sikap keluarga besarnya yang disebut tidak beretika. Ia menyebut pihak keluarga dari suami anaknya itu tidak pernah datang untuk melamar sang anak. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya, pada saat mereka ingin menikahkan putranya dengan putri saya Vanessa Angel, tetapi mereka tidak pernah datang ke rumah saya untuk melamar putri saya, tulisnya di unggahan akun Instagram Dodi Soedrajat underscore dengan terang-terangan ia menyebut Haji Faisal dan Dewi Zuriati, orang tua Febri Andrian Syah dan Fuji, sebagai sosok yang tidak punya adat istiadat. Tidak ada proses lamaran layaknya orang yang ingin menikahkan putranya dengan putri saya, Vanessa Angel. Mereka seperti keluarga yang tidak punya adat istiadat atau pura-pura enggak tahu. Terangnya, seperti yang kita ketahui, tidak ada proses lamaran layaknya orang yang ingin menikahkan putranya dengan putri saya, Vanessa Angel. Mereka seperti keluarga yang tidak punya adat istiadat atau pura-pura enggak tahu. Terangnya. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, Bang, kata seorang warganet. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, Bang, kata seorang warganet. Anak sulung geni Faruk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak, tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, Bang. Sebagai fans MU dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang Bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, Bang Atta. Gak boleh gitu, kata warganet lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan secara pribadi sama fans juga temannya. Bukan malah NG repost ulang kata-kata tersebut. Miris lihatnya, imbuh warganet yang lainnya. Untuk informasi.